Selamat pagi, peserta pelatihan R Studio untuk pelatih untuk pengolahan data. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Laboratorium Sistem Informasi Geografi, Program Studi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi, Departemen Teknologi Kebumian, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Kami berterima kasih atas antusiasme peserta. Saya lihat ini dari berbagai institusi, dari PIG, kemudian ada dari UPI, ada dari Universitas Hasanuddin, kalau tidak salah. Pelatihan ini merupakan pelatihan daring pertama yang diselenggarakan departemen kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang bersedia hadir pada pagi hari ini, dan kami harapkan pelatihan dapat berjalan dengan lancar. Pelatihan akan diselenggarakan selama 3 hari. Ini adalah hari pertama, hari Rabu, 19 Mei 2020, kemudian akan dilanjutkan besok tanggal 20 Mei, dan kemudian akan libur hari Kamis dan akan dilanjutkan kembali hari Jumat pada besok, jam yang sama, yaitu pada pukul 8 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan Bapak-Ibu dapat mengikuti keseluruhan sesi, mengingat materi yang disampaikan nanti akan berkaitan. Dan bagian tertinggal atau ada kepentingan lain, tidak perlu khawatir karena nanti dokumentasi pelatihan ini akan kami unggah di web kami. Dan nanti akan tersedia bagi peserta yang sudah mendaftar e-sertifikat. Nah, untuk informasi terkait dengan e-sertifikat sudah kami informasikan ke email Bapak-Ibu masing-masing, sehingga bisa di-generate nanti setelah tanggal 27 Mei. Untuk kelancaran acara hari ini, mohon peserta dapat mematikan mikrofon terlebih dahulu jika sedang tidak digunakan. Oke, mungkin yang pertama saya persilahkan terlebih dahulu untuk sambutan dari Bapak Dr. Taufik Heri Purwanto, MSI, selaku Ketua Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kepada Bapak Taufik Heri Purwanto, kami persilakan. Ya, baik Mas Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Di pagi ini yang cerah dan beberapa hari ke depan, kita akan melaksanakan pelatihan R untuk pengolahan data. Saya sebelumnya berterima kasih pada Mas Yoyo yang sudah menginisiasi pelatihan berbasis daring ini di masa prihatin seperti ini. Mudah-mudahan ini akan ada manfaat bagi kita semua. Saya juga berterima kasih pada Bapak Dr. Sanji yang telah bersedia sebagai mudah-mudahan menjadi amal jariah Mas Sanji di bulan puasa seperti ini. Bapak, Amin. Ibu, dan adik-adik sekalian, saya kira kita sadar bahwa di era sekarang ini pemrograman penting sekali. Nah, salah satu yang cukup menarik adalah program R ini karena gratis, ya, kemudian bisa jalan di berbagai sistem operasi, kemudian kemampuan fungsi-fungsi statistiknya bagus. Kalau dulu kita menggunakan software-software pengolah data berbayar, berlisensi, sekarang ada yang free, ya. Kemampuan grafiknya juga bagus, library-nya, source-nya juga cukup banyak. Nah, yang penting lagi adalah aplikasinya. Selain pengolahan data tekstual, kita sadari bahwa R ini juga banyak dimanfaatkan untuk bidang kendaraan jauh dan sistem informasi geografis. Jadi pelatihan ini saya kira sangat menarik sekali bagi kita semua, sehingga
Di masa seperti ini bekerja di rumah, kita juga bisa mendapatkan ilmu, mengembangkan diri untuk mencapai kompetensi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yoyo selaku Ketua Laboratorium Sistem Informasi Geografis D4 Sistem Informasi Geografis Sekolah Vokasi UGM. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sanji dari Departemen Sains Informasi Geografi Fakultas Geografi UGM dan juga Bapak Ibu dan adik-adik peserta di pelatihan ini. Terima kasih atas keterlibatannya, perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti pelatihan ini. Saya harap bisa tuntas ya 3 hari. Kalau kita ikut MOOC ya, itu biasanya kalau tidak sampai batas persentase yang diharapkan itu tidak bisa mendapatkan sertifikat. Nah, harapannya kita bisa ikut pelatihan ini 100%, apalagi tadi disampaikan oleh Mas Yoyo bahwa materi saling terkait ya, sehingga kalau bisa kita ikuti semua. Saya kira itu, selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan langsung kepada instruktur Dr. Sanjiwana Arjasa Kusuma, MKIS, MSC untuk memandu pelatihan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk screen sharing dulu ya. Masih belum bisa. Oke. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Selamat pagi dan semoga dalam kondisi sehat semuanya. Terima kasih juga atas tadi pembukaannya oleh Mas Yoyo dan juga terima kasih atas Kepala Departemen Sekolah Tinggi Sekolah Vokasi Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografi Bapak Dr. Taufik atas sambutannya. Jadi untuk pada hari ini dan juga 2 hari ke depan, itu saya akan membagikan sedikit pengalaman sebetulnya yang saya pernah lakukan atau yang saya dulu pelajari sewaktu belajar R. Jadi waktu saya belajar R itu sebetulnya saya tidak belajar secara tidak mengikuti MOOC dan lain sebagainya. Jadi belajarnya otodidak, agak lompat-lompat, langsung lompat ke data spasial sebetulnya, tapi di hari ini saya coba untuk memberikan sedikit sistematika pembelajaran pembelajaran untuk mempelajari R. Terutama pertama nanti kita mulai hari pertama ini dengan pengenalan sistem dan environment dari R ya. Pengenalan package raster nanti untuk hari kedua. Jadi nanti saya akan coba berikan contoh-contoh aplikasi untuk menggunakan data raster. Kenapa data raster yang jadi fokus? Sebetulnya untuk data vektor juga bisa menggunakan R, cuman belum pernah, pernah sebetulnya, cuman agak berat untuk menggunakan atau mengolah data vektor di R terkait nanti dengan vertex-nya. Tapi nanti untuk data raster, insya Allah dia sudah cukup stabil untuk pengolahan data raster di environment R. Hari ketiga nanti kita coba untuk mencoba data mining, terutama proses klasifikasi dan lain-lain. Plus lain-lain, nanti akan ada tips and tricks, miscellaneous-nya seperti apa, menggunakan dalam pemrosesan data spasial menggunakan data R. Menggunakan R. Jadi R itu sebetulnya nanti ada satu kelemahan yang cukup membuat dia tidak booming ya, tidak booming seperti bahasa pemrograman yang lain. Nanti kita lihat seperti apa yang
membuat dia terbatasi aplikasinya. Full materi nanti akan saya update, hari pertama sudah ada data dan juga skrip di sini, di full materi pelatihan Art Studio. Lalu misalkan kalau mau coba baca-baca tentang air spasial, sebetulnya sudah ada cukup lengkap di sini referensinya, airspasial.org. Bisa dibuka untuk mencoba melihat apa sih yang sebetulnya sudah tersedia di sana. Jadi untuk online hari 1 nanti sebetulnya saya sudah siapkan software R dan R Studio di Google Drive kalau bisa download, tapi juga kalau mau download sendiri juga tidak masalah. Jadi versi R Studio yang sekarang itu 1.1 64 bit, kalau yang R-nya versi 4.0. Nanti juga kita pelajari instalasi package-nya seperti apa, online dan offline. Jadi hari ini sebetulnya masih basic sekali. Saya mohon maaf apabila tidak sesuai dengan ekspektasi peserta yang mungkin sudah jauh lebih advance daripada dari saya, terutama dalam pengolahan, terutama dalam programming. Kalau saya sebetulnya bukan tech savvy person, jadi nanti bahasanya juga mungkin bahasa-bahasa awam yang saya masukkan di sini. Yang ketiga nanti library penting dalam pengolahan data spasial itu seperti apa aja yang ada. Pengenalan interface R Studio, basic syntax, cara load package-nya, basic plot function, compiling script, sama save work data. Nanti semisal ada pertanyaan, itu tidak perlu di akhir, jadi langsung dibuka link ini aja, link ugm.id/rqa. Silakan nanti submit pertanyaan, saya akan coba jawab setelah sesi tutorial selesai. Jadi sebetulnya R itu muncul awal tahun 2013. Jadi kalau masih rentang sekitar 7 tahun ya, dia merangsek masuk ke dalam list bahasa pemrograman yang banyak digunakan. Jadi 2013 dia sudah masuk, posisinya masih di bawah, sampai dengan nanti dia di 2019 posisinya tidak juga sampai ke atas. Jadi nanti yang di top tier programming language itu sebetulnya JavaScript sama Python. Jadi kalau perdebatannya memang nanti ada perdebatan apakah R itu worth it untuk dipelajari jika dibandingkan dengan Python, itu nanti perdebatan yang cukup seru juga sebetulnya. Jadi kalau segmentasi R itu sebetulnya masih di 4-5% dari dari bahasa programan yang digunakan di dunia ini. Jadi tidak cukup banyak segmented sebetulnya. Jadi yang menggunakan R itu orang-orang yang apa ya? Kalau saya bilang termasuk old school. Jadi yang sudah di situ biasanya zona nyamannya, ada trade-off-nya. Biasanya mereka suka ada yang berganti ke Python setelah dari R. Jadi stepping point-nya dari R dulu baru ke Python, atau ada juga yang sebetulnya dari Python balik ke R gitu. Belajar R juga. Kalau kedepannya nanti sekarang yang jadi seru adalah Google menciptakan bahasa pemrograman baru namanya Golang. Itu nanti dia bersaing dengan Python. Jadi semakin seru sebetulnya apa yang mau dipilih. Cuman kalau dalam ranah geospasial atau aplikasi tidak perlu semuanya kita pelajari, tapi yang penting saja dan juga yang paling penting bukan bahasa pemrogramannya, tapi konseptual foundation teori di balik aplikasi yang kita lakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Jadi kita belajar cukup mungkin bisa R atau Python atau JavaScript. Mungkin yang tech savvy yang pengen sampai ke deploy application itu nanti Python sama JavaScript lebih cocok. Tapi untuk yang mau belajar misalkan statistical processing, statistical learning, machine learning di R juga sudah cukup established. Jadi kita bisa belajar dari R dulu kalau mau coba itu, dan cukup lengkap sih sebetulnya R juga. Jadi kalau R ini dia sangat applicable di dunia data science ya, dan untuk business capability ratingnya dia cukup tinggi. Jadi kenapa R dipakai, banyak dipakai itu memang karena business capability ratingnya atau untuk aplikasi di dunia bisnisnya cukup banyak. Jadi masih banyak juga yang menggunakan R. Cuman kalau di sini memang learning curve-nya di sini di
Excel itu yang paling mudah ya. Jadi yang 10 itu ternyata yang paling mudah. R itu yang paling nomor 4, jadi di tengah-tengah. Yang paling sulit itu MATLAB, Python, SAS dengan R itu cukup bersaing sebetulnya. Jadi learning curve-nya masih di level yang sama lah. Jadi Excel paling gampang untuk dipelajari, Python, SAS dan R itu yang berada dalam tingkatan yang sama. Jadi kalau difference-nya, sebetulnya perbedaan utamanya antara R dan Python itu, kalau scope-nya R biasanya untuk statistical modeling, machine learning juga sebetulnya sudah masuk ke dalam konteksnya R saat ini. Sedangkan kalau Python lebih ke web application deployment sama aplikasi dan data analisis juga. Jadi kalau R itu banyaknya digunakan oleh statistician, jadi statistic person, analis, data scientist biasanya masih pakai R. Meskipun beberapa data scientist juga menggunakan Python ya, jadi developer, data engineer, data scientist juga menggunakan Python. Nah ini yang penting, cocoknya R itu adalah buat orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya di dunia programming. Jadi sintaksnya cukup straightforward, tidak jelimet. Asalkan kita sudah tahu basicnya seperti apa, lalu sebetulnya kita sudah mempelajari data apa aja sih yang ada di R. Sedangkan kalau Python itu lebih ke newbie, itu experience dia yang awal, beginner, setelah sudah mempelajari basic dari programming, nanti bisa lanjut ke Python. Nah, kalau package distribution, R itu nanti di CRAN, di CRAN, di situ nanti didistribusikan mulai dari R versi terbaru, package yang sudah tersedia, terus juga package R sama R Studio beda sendiri, jadi R Studio itu nanti di-download terpisah dari CRAN. Sedangkan Python di PyPI ya. Untuk visualization tools-nya bisa pakai ggplot, to plotly, ggraph, jadi ada banyak ya untuk visualization tools. Jadi R itu cukup sophisticated juga untuk visualisasi. Jadi nggak perlu ribet sebetulnya kalau mau bikin penelitian, lalu nanti kira-kira gimana ya cara untuk visualisasi datanya, di R itu sebenarnya sudah cukup baik pemrosesannya. Jadi ini konteksnya kalau R sama R Studio. Jadi kalau saya biasanya ngenalin R, biasanya ada yang bertanya, kok harus ada R Studio, harus ada R-nya gitu, untuk apa? Jadi kalau R Studio itu user interface-nya, kalau R itu engine-nya kalau saya bilang. Sebetulnya kalau mau running R-nya sendiri pun bisa tanpa R Studio, jadi nanti bukanya di command prompt. Itu nanti kita udah bisa langsung processing di situ gitu. Cuman kalau pakai R Studio nanti ada panel-panel yang membantu kita dalam proses scripting sama coding. Lalu nanti ada juga dibantu package atau library dan data, nanti ini posisinya di mana. Jadi nanti data itu bisa kita feed ke R engine, dibaca di R Studio. Lalu ada package dan library yang untuk membantu kita mau mengolah data itu dengan metode apa gitu. Jadi nanti disediakan dari package dan library eksternal. Saat ini sudah ada 15.000, kurang lebih 15.000 package ya per September 2018. Sekarang mungkin sudah banyak, lebih banyak lagi. Package-nya ini tersedia di CRAN ini, di situs CRAN project ini, atau GitHub. Jadi download dari GitHub untuk langsung digunakan di R. Meskipun begitu, nanti kita perlu cek lagi apakah memang si package-nya itu memang di-compile dengan bagus ya. Jadi kalau mungkin karena kalau di GitHub itu kan masih eksperimental, jadi takutnya ada yang masih salah ya. Lalu juga kalau di R spasial itu strukturnya jadi sedikit beda, jadi data itu dibaca dengan package. Jadi kita perlu package tambahan yang bisa membaca data raster dan juga data vector. Utamanya adalah data package itu nanti menerjemahkan data dengan bantuan dari GDAL, Geospatial Data Abstraction Library. Jadi ada beberapa package yang perlu kita install supaya kita bisa load data spasial itu di dalam R, supaya dia bisa membaca data tersebut. Nanti dibuka di R Studio. Cuman kalau mau menjalankan R, jadi dibalik ya, yang dibuka adalah R Studio-nya,
Nanti R Studio-nya baca R, baru kita baca data sama load load package atau library. Kalau GDAL ini nanti begitu kita install beberapa package seperti raster, RGDAL, GDAL Utils, itu dia sudah tersetting di R, terutama PET untuk ke programnya tersebut. Jadi kalau instalasi package library, add package atau library di, dengan menggunakan RGDAL dengan GDAL Utils, biasanya nanti dia udah setting GDAL-nya di mana. Terutama kalau misalkan sudah install QGIS, biasanya sudah tersimpan GDAL-nya di komputer masing-masing. Oke, jadi kalau mau lihat, saya ke Chrome dulu ya. Jadi ini adalah web page-nya untuk analysis of spatial data. Jadi di sini sudah di list sebetulnya package-package apa aja yang penting untuk digunakan dalam pemrosesan data spasial. Jadi secara general itu ada SP package, SF, STARS, STPLAN, SpaceTime, dan lain sebagainya. Untuk raster data yang paling sering digunakan adalah raster package ini. Untuk reading dan writing spatial data, nanti kita perlu install yang disebut dengan RGDAL. Jadi ini adalah semacam penyimpan atau yang menyimpan driver untuk membaca raster dan vektor formatnya. Jadi yang perlu diinstal supaya kita bisa baca dan nulis data spasial itu install RGDAL-nya. Jadi nanti kita bisa load data-data spasial menggunakan format-format mengidentifikasi format-format yang sudah yang sudah tersedia di GDAL tersebut. Itu terus juga data processing, kalau secara general ada RGDAL, ada raster, ada GDAL Utils. Jadi kalau bedanya GDAL Utils sama RGDAL, kalau RGDAL itu lebih ke drivernya. Kalau GDAL Utils itu dia provide fungsi-fungsi yang tersedia di GDAL. Jadi misalkan kayak mosaic, merge, terus juga translate, reprojection, itu nanti menggunakan GDAL Utils. Jadi kalau yang di QGIS kan biasanya juga menggunakan GDAL ya sebagai fungsi-fungsi yang dipanggil di dalam task-task yang di task yang mereka punya. Jadi kalau misalkan merge, misalkan itu nanti pakai, atau ubah format ya, nanti pakai GDAL Translate kalau di QGIS. Itu sebetulnya sama aja. Untuk spesifik, jadi misalkan kita punya data Landsat, itu juga bisa langsung dibuka, bisa dibaca dengan menggunakan Landsat Package. Jadi sekarang udah ada Landsat Package, ada Modis Package, ada Sentinel package, jadi sebenarnya cukup lengkap sih kalau mau spesifik mengolah data Modis, misalkan itu bisa menggunakan menggunakan package Modis. Kalau mau mengolah data Landsat langsung dengan correction tools yang spesifik untuk Landsat, bisa pakai package Landsat. Cuman kalau sudah pakai package raster sebetulnya semua data dengan format yang terbaca oleh GDAL dia bisa dibaca oleh data raster tersebut. Ya. Jadi ini ada yang ini adalah penjelasan dari raster package. Jadi kalau nanti mau menggunakan R ya kita harus sering-sering baca manual setiap package-nya karena nanti setiap fungsi itu ada penjelasannya apa saja sih yang dilakukan di dalam pemrosesan tersebut. Jadi sintaksnya seperti apa, lalu hasilnya nanti apa yang diharapkan keluar, itu nanti kita harus lihat dulu di manual dari setiap package yang kita mau coba. Jadi harus banyak-banyak baca sih kalau pakai R
pemrosesan data, pemrosesan data ya untuk menggunakan R. Misalkan nanti mau resample ya. Untuk resample 175. Nah, di sini resample, fungsinya resample butuh data X, data Y. Data X itu apa sih dan data Y itu apa? Nanti di argumennya dijelaskan kalau X itu adalah raster objek dan Y itu adalah raster objek. Jadi metodenya juga bisa kita pilih. Methods-nya bisa bilinear, bisa nearest neighbor, dan sebagainya. Bisa kubik convolution juga. Jadi perlu kita cek kalau mau melakukan proses resample menggunakan R, jadi kita harus lihat dulu sintaksnya seperti apa, metode apa saja yang tersedia di situ gitu. Jadi tidak bisa memang main default tuh sebetulnya kalau di R cukup apa ya, kalau saya bilang cukup bahaya karena bisa jadi yang kita lakukan tidak sesuai dengan lumrahnya pemrosesan ya, karena defaultnya mereka tuh sebenarnya nanti cuman untuk pemrosesan yang sering dilakukan, tapi bukan mungkin kalau misalkan kita butuh metode resampling dengan metode yang lain, kita perlu ganti si methodsnya. Jadi sebisa mungkin atau sebelum kita running function, memang kita harus baca dulu dia functionnya butuh argumen apa aja, terus nanti metodenya apa saja yang tersedia. Setelah ada argumen, ada value. Jadi value ini adalah hasil yang dikeluarkan dari setelah melakukan processing resample, gitu, misalkan. Jadi nanti keluarnya adalah raster layer atau raster brick object. Apa bedanya nanti kita akan coba bahas besok. Oke. Jadi itu tadi untuk package untuk spatial data, selain untuk raster juga ada untuk vektor ya, tadi mungkin kalau mau dilihat di web page yang ini, webviewspatial.html, itu nanti bisa dilihat di situ package-package apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengolah data spasial. Sebetulnya masih banyak lagi yang belum kecakup dalam web page itu, tapi itu sudah memberikan gambaran sebagian besar package yang tersedia untuk mengolah data spasial. Lalu juga kalau mau lihat review, jadi kalau di Android kan ada semacam App Store ya. App Store kan ada review package, review aplikasi seperti apa sih yang bagus atau tidak. Itu nanti ada juga di sini di R namanya Crantastic. Jadi bisa dilihat apakah memang kita mau load package yang atau mau load library yang belum pernah dipakai banyak orang atau beda versi dengan yang lainnya. Jadi kalau di R itu jangan kaget kalau misalkan mau running random forest misalkan ya. Itu random forestnya bisa macam-macam. Ada random forest dengan randomization, ada random forest dengan package ranger, ada random forest dengan package random forestnya sendiri, ada random forest dengan package extra tree. Jadi ada banyak banget versi random forest karena dia based on community. Jadi script itu bisa di develop oleh banyak komunitas. Jadi variasinya jadi semakin banyak. Jadi termasuk kalau SVM, nanti ada berbagai macam SVM yang bisa digunakan di situ. Lib SVM, ada package E1071 untuk SVM. Jadi ada banyak banget yang bisa dicoba. Meskipun tagline-nya sama-sama support vector machine ya, tapi package yang menyediakan support vector machine-nya itu ada bermacam-macam. Oke, ini saya baru dapat update kalau si raster package mungkin setahun ke depan akan berganti ke Terra. Jadi developernya sama, cuman dia nanti sudah mengganti raster package jadi Terra package. Jadi nanti kalau mau belajar, mau coba-coba mengolah data raster, mungkin dalam beberapa bulan ke depan sudah berganti supportnya ke Terra package. Masih eksperimental, tapi dia sudah bentar lagi akan berganti ke Terra. Tapi nanti kita pakai yang raster dulu aja yang sudah established package-nya. Kunci utama dalam belajar R, sebetulnya kita harus tahu tipe datanya apa aja sih di R itu. Karena nanti setiap function itu punya requirement data yang bisa dimasukkan ke dalam function itu sendiri gitu.
Jadi ada beberapa data di sini, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ya, 8 data. Ada vektor, ada faktor, ada matrix, ada data frame, array, ada TS, ini time series, ada list. Jadi kalau vektor itu, atomic vector itu kumpulan data yang punya arah ya, jadi arahnya bacanya dari kiri ke kanan. Kalau faktor ini, kalau Anda kalau dibayangkan itu seperti data kategori di data kategori di klasifikasi ya. Jadi kita punya nilai ID 1 itu nanti related ke line cover apa, ID 2 related ke line cover apa. Jadi faktor itu seperti itu. Jadi dia formatnya seperti data kategori tapi yang di ID-kan. Kalau matrix ini tipikal data raster sebetulnya ya, punya row sama punya column, raster layer. Jadi satu raster layer punya row sama column, itu di sebetulnya di vector, di R juga punya tipe data matrix, jadi hampir sama. Sebetulnya kalau kita mau visualisasikan data raster bisa menggunakan matrix juga, tapi kalau dipakai package raster sebetulnya sudah terbaca sebagai data raster. Kalau data frame itu data tabel ya, jadi kalau kita load data CSV, kalau di R biasanya di load ada data CSV tabelnya, formatnya. Itu bisa kita load ke dalam data frame. Jadi yang row pertama itu adalah header-nya, baru yang row berikutnya adalah kumpulan datanya. Kalau array ini sebetulnya sama seperti yang kalau kita bayangkan dalam data multispektral, jadi ada matrix X dan Y, terus juga ada dimensinya ya, dimensi ke belakangnya. Jadi kayak kalau kita bayangkan dalam data raster itu data multispektral. TS, time series, ini sebetulnya bisa data matrix, bisa data vektor yang ditautkan dengan data waktu ya. Jadi TS-nya misalkan ini kan ada satu row yang terpisah, ini biasanya adalah data periode waktu. Jadi nanti misalkan di sini di kolom 1 dia related ke periode waktu apa, dan berikutnya di kolom 2 dia related ke periode waktu yang berbeda. Kalau di raster sebenarnya juga ada yang disebut dengan RTS package-nya, jadi nanti kalau kita punya data time series bisa ditambahkan dengan informasi periode time series dari data tersebut. Jadi misalkan dari tahun berapa sampai tahun berapa, resolusi temporalnya berapa, misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Yang selanjutnya ada list. Jadi kalau list itu sebetulnya hampir sama seperti vektor, tapi kalau list ini lebih bebas. Jadi istilahnya seperti koleksi tipe data. Jadi kalau misalkan list 1 bisa vektor 1, lalu list data 2 bisa faktor, list data 3 bisa data frame. Jadi dia bisa mengelis berbagai macam data dalam satu objek gitu ya. Itu adalah tipe-tipe data di R. Jadi nanti kalau mau running function, kita lihat dulu dia tipe data yang bisa dimasukkan ke dalam function itu apa aja. Terutama nanti kita misalkan, biasanya pertanyaannya banyaknya gini, dari 15.000 package yang ada di R tersebut, yang bisa di-running ke data raster itu yang mana aja? Pada dasarnya adalah semua bisa, tapi kita harus mentranslasikan si data raster tersebut ke dalam data yang bisa dibaca oleh si function tersebut. Jadi besok kita akan coba gimana sih caranya bikin function yang menggunakan fungsi dari package yang tidak didesain untuk data spasial atau untuk data frame atau untuk data vektor. Nanti seperti apa caranya itu nanti bisa dilakukan. Sebetulnya jadi sebagian besar dari 15.000 package yang ada di CRUN itu bisa digunakan untuk mengolah data raster dan juga data vektor mungkin ya, tapi saya belum pernah running analisis menggunakan data vektor sebenarnya kalau di R. Oke, kita masuk ke instalasi R dan RStudio. Jadi kalau isi installation-nya cuma tinggal download R, bisa versi 4 atau sebelumnya, RStudio versi 1.1, lalu jalankan instalasi dua install tersebut. Package installation nanti ada dua cara sebetulnya, jadi bisa online dan bisa offline. Kalau offline kita download dulu di website-nya CRUN tadi, itu kan ada file package sebetulnya, .tar.gz formatnya. Itu bisa saya tunjukkan lagi ya.
Nah, di sini kan ada packet source. Nah, ini bisa di-download, lalu bisa dibuat untuk offline installation. Jadi, tidak perlu online sebetulnya kalau mau download, mau install. Maaf. Mau install package-nya. Hanya nanti yang perlu diperhatikan adalah beberapa instalasi itu cukup cukup ribet ya. Ribetnya adalah dia butuh dependence dari berbagai macam package lainnya. Jadi misalkan di sini dependensinya dia ke SP. Nah, berarti nanti kalau mau install raster offline, raster package offline, berarti kita harus download juga si SP-nya. Jadi SP-nya mungkin nanti dia juga punya dependensi ke, SP nggak punya dependensi, tapi kalau nanti dia punya dependensi ke package lain, berarti dia harus download itu juga. Jadi cukup ribet ya kalau offline itu. Jadi kita harus tahu, oh dia dependensinya dengan apa aja. Ini kalau raster masih mending cuma satu ke SP, dan SP nggak punya dependensi ke package lain. Cuman kalau ada beberapa package yang dependensinya banyak, itu nanti nggak bisa hanya dengan instalasi, dengan download satu package offline ya. Misalkan kita download cuma satu package source aja, itu nanti dia tetap nggak jalan, dia akan tetap minta package dependensinya. Dan jadinya lebih apa ya, lebih sulit untuk tracing instalasi yang benar sebagai apa. Jadi kalau saya sarankan sih memang waktu instalasi R, lalu instalasi R Studio, baiknya sih online aja, jadinya biar nanti dia otomatis download dari dependensi yang dibutuhkan. Ini mohon maaf, saya nggak bisa sharing satu panel layar, nggak tahu kenapa, cuman jadinya on-off gini ya. Oke, selanjutnya nanti kalau misalkan yang sudah yang sering main Python, terus Jupyter Notebook, itu nanti saya sarankan sih mungkin bisa coba instalasi bersama Anaconda ya. Jadi Anaconda itu dia semacam satu pool software-software yang digunakan untuk data science. Jadi kalau Python ada Spider, ada Jupyter Notebook, terus juga ada R dalam satu software. Jadi kalau mau coba itu nanti bisa cari di link ini, Docs Anaconda, dan how to install Python for this special application. Jadi sekarang beberapa data yang saya download kemarin dari NASA itu sebetulnya mensyaratkan pemrosesannya menggunakan Anaconda sih. Jadi dia sudah punya apa semacam script yang bisa di-running di Conda. Basisnya sih Python sebetulnya, cuman habis itu bisa langsung diolah di R. Misalkan kita pingin migrasi atau misalkan mau ngolah data tersebut di R, jadi scriptnya pertama dicoba digunakan untuk membaca data, terus kedua kita bisa install di, kita bisa olah dengan menggunakan R. Jadi kalau pakai Anaconda ini nanti lebih simple karena instalasinya hanya satu software aja. Di dalamnya ada macam-macam. Oke, nah kita masuk ke R Studio. Jadi kalau mungkin yang belum download, bisa coba download dulu atau install. Jadi ini adalah tipikal dari user interface dari R Studio. Jadi yang paling atas ini ada menu bar, jadi file, edit, code, view, plot, session, build, debug, profile, tools, help. Nah, nanti kan kalau mau install package ini di tools ya, di tools ini. Nanti di bawahnya dari menu bar itu ada source panel. Ini yang disebut dengan source panel. Source panel itu menampilkan bisa R history, jadi kalau kita coba-coba ngetik ya, ngetik script, itu nanti semuanya kesimpan dalam satu sesi. Bisa kita save, misalkan kita mau buka lagi tinggal di load, nanti dia ke loadnya di source panel. Atau misalkan kita sudah punya script yang fix dengan yang sudah clean ya, biasanya yang sudah ada tag dan lain sebagainya, itu nanti bisa juga di load kebacanya nanti di source panel. Nah, yang bawahnya source panel ini ada yang disebut dengan console panel. Jadi di sini nanti mau running script di console panel ini nanti bisa ngetik script-script yang kita lakukan. Yang kanan atas ada environment sama history panel. Environment nanti itu menunjukkan data-data apa saja, sorry, objek apa aja yang sudah kita buat.
yang history adalah yang skrip apa aja sudah pernah, yang pernah kita ketik ya. Skrip apa aja itu maksudnya yang salah pun nanti dia kesimpan di history. Lalu bawahnya environment sama history panel ada path, plot, package, dan help panel. Jadi kalau files nanti dia menunjukkan path atau folder di mana CR itu berada. Sorry, workspace kita berada. Nanti kita bisa ganti working directory-nya disesuaikan dengan data, di mana data itu disimpan ya. Jadi nanti kita browsing datanya bisa di panel files ini. Plot ini nanti menunjukkan hasil plot yang kita bikin. Plot nanti bisa macam-macam ya. Kalau biasanya kan kayak bar graph atau line graph, terus juga scatter plot, itu nanti bisa ditampilkan di plot. Tapi nggak hanya plot, kalau misalkan nanti kita mengolah data raster atau data spasial, map itu pun bisa ditampilkan di plot secara otomatis. Cuman ya memang tidak memenuhi kaidah kartografis ya. Bisa disetting, bisa dibuat supaya bagus. Cuman kalau di sini kan basisnya scripting, jadi kalau mau layout dengan script mungkin yang sudah familiar bisa cepat ya. Tapi yang kalau yang belum nanti cukup panjang. Kalau saya sih biasanya begitu running analisisnya selesai, saya export datanya, saya layoutnya di QJS. Jadi plotnya cuma untuk quick view aja. Jadi misalkan sudah running raster algebra ya, raster 1 tambah raster 2 gitu. Saya plot rasternya seperti apa. Oh, kalau sudah benar baru saya export ke file tersendiri, baru saya layout. Sebelahnya plot ada package. Ini nanti menunjukkan package apa aja sudah di load di R tersebut. Ini tadi fungsinya ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke. Mungkin kalau nanti sekalian aja ya. Jadi basic sintaknya adalah, R itu sebenarnya simple sih. Dia object-oriented programming, jadi basic sintak pada R itu sebagai berikut. Jadi misalkan kita mau, kita pertama bikin objek. Jadi objek ini bisa namanya bisa macam-macam, terserah dari kita mau define dia namanya apa gitu. Bisa objek 1, bisa NDVI 1, bisa raster 1, terserah. Nanti di sini ada tanda panah ya, kayak tanda panah ke kiri. Nah, nanti yang mendefinisikan objek itu apa? Jadi objek itu misalkan dia terbuat dari fungsi apa? Fungsi ini bisa fungsi membaca data, bisa fungsi untuk melakukan kalkulasi, bisa untuk ekspor data gitu. Jadi fungsi ini bisa fungsi matematikal langsung ya. Misalkan objek A adalah fungsi 1 tambah 1. Nanti kita coba. Itu langsung. Jadi nggak perlu ada fungsi spesifik karena dia sudah terbaca sebagai itu sudah apa ya, sudah basic kalkulasinya di R. Kalau yang kedua nanti ada fungsi spesifik, misalkan kalau mau running menghitung rata-rata ya, berarti kita menghitung rata-rata fungsinya min misalkan dari datanya apa, nanti bisa vektor misalkan atau raster. Parameternya nanti misalkan mau menghilangkan si NA data, non-available data, bisa disetting di sini. Jadi, seperti itu, basic sintaknya di R. Data, non-available data, bisa disetting. Ini contohnya fungsi dasar aritmatik seperti ini. Misalkan kita punya mendefinisikan objek CC itu adalah hasil dari 1 tambah 1. Berarti kalau misalkan kita panggil si objek CC itu, dia nilainya 2. Gitu. Lalu misalkan kita mau running function untuk vektor ini ya, vektor 1, 4, 6, 7, 8, 8, 9. Kita menghitung rata-ratanya, berarti dari kita menghitung min dari objek CC, jadi kita simpan di min titik CC ini ya. Nilainya segini. Nah, nanti itu dia tersimpan di dalam si panel environment, jadi CC-nya vektor ini, terus min-nya dia nilainya segini. Jadi setiap objek yang kita buat itu sebetulnya nanti akan tersimpan di workspace ya. Jadi kita tahu apa saja yang sudah pernah kita bikin. Meskipun nanti kalau kita bikin pengolahan data cukup banyak itu penuh juga sih nanti
variabelnya dan agak sulit juga tracingnya. Terus juga ini variabel objek yang kita simpan itu bisa di override sewaktu-waktu. Jadi kalau misalkan CC-nya kita ganti jadi vektornya berubah, itu nanti langsung override dia. Jadi kesimpan, jadi nggak perlu, dia nggak ada fungsi protected objek yang sudah dibuat ya. Jadi CC, misalkan kita namanya objeknya sama, nanti yang sebelumnya akan tertimpa gitu. Nah, ini nanti problematika memang kalau misalkan kita running banyak data, ternyata yang sebelumnya ternyata yang benar gitu ya. Jadi yang sebelumnya benar kan karena namanya sama, dia sudah tertimpa dengan objek yang baru. Oke, ini reminder nanti kalau mau submit pertanyaan bisa langsung ke sini. Kita masuk aja ya ke tutorial. Jadi untuk hari pertama ini tidak banyak sih sebetulnya. Kita akan coba ngolah data ngolah data tabel ENSO Index dari tahun 1982 sampai 2018. Ngukur nilai statistiknya, jadi nanti maksimum, terus nanti standar deviasi, terus trennya seperti apa, korelasi seperti apa, nanti kita coba. Basicnya sebetulnya nanti seperti ini. Dan ini nanti jadi panduan kita buat bikin function, misalkan untuk data raster seperti apa. Karena nanti treatmentnya, fungsinya yang kita gunakan sama, cuman bagaimana kita mengaplikasikan fungsinya nanti itu beda ya, ada perbedaannya dibandingkan dengan di data tabel. Oke, jadi kalau yang mau follow tutorial nanti bisa gunakan D1 script sebagai panduan, sudah saya sediakan di Google Drive. Kalau yang belum download, silakan download dulu. Yang full materinya di sini ya, ugm.id pelatihan R Studio. Itu sudah saya sediakan datanya. Kalau mau dicoba sama si scriptnya juga sudah ada di situ. Saya langsung ke R Studio-nya dulu ya. Oke. Oke, jadi tampilan R Studio itu seperti ini. Jadi kalau yang sudah download, di kiri kanan atas itu bisa di-load si D1 script-nya, D1 R script. Ini sudah saya sediakan plus tag-nya ya, jadi udah clean sebetulnya. Jadi udah saya udah tes juga, udah running di situ. Jadi data yang kita pakai adalah data ensoindex.csv ini. Jadi kalau mau view file juga nanti dia kebacanya di si apa source panelnya ini. Oke. Okay. Nah, misalkan kalau mau coba-coba dulu ya, misalkan kayak tadi fungsi algebra fungsi kalkulasi misalkan D ya, D adalah 1 ditambah 3. Nah, di sini nanti langsung kesimpan values D di kanan atas, D itu adalah 4 gitu kan. Seperti itu. Lalu kalau misalkan kita mau bikin vektor ya. D-nya kita ganti jadi vektor. Vektor dari angka random 1000 angka random gitu ya. Nanti dia membuat, nah ini adalah 1000 angka random yang dibikin dengan function dari R norm ini. Mau kita, misalnya kita mau kalkulasi rata-ratanya, kepotong ya kayak ini. Udah. Min titik D, ini bisa dikalkulasi dari min dari vektor D. Jadi min D-nya, rata-ratanya segini. Gampang kan ya? Jadi kalau bahasanya juga tidak macam-macam. Jadi misalkan mau ngitung rata-rata yang menghitung rata-rata dia sintaksnya min, kalau menghitung standar deviasi dia sintaksnya SD. Terus kalau menghitung max maksimum ya dia sintaksnya max.
menghitung minimum juga sama jadi min. Jadi kelebihannya R itu memang ininya apa sintaksnya juga familiar terhadap orang-orang yang biasa kita gunakan lah. Jadi tidak terlalu sulit untuk menghafalkannya. Jadi misalnya mau korelasi ya, korelasi kita buat dulu dua vektor T1 R norm 100 misalkan. T2. Jadi korelasi D1 dan D2 ini minus 0,11. Jadi core itu adalah korelasi. Jadi gampang sekali yang ngapalnya. Core adalah korelasi. Meskipun ada juga disebut dengan core test. Jadi ada banyak fungsi, ada banyak ini sih, ada banyak alternatif fungsi yang bisa dipakai. Jadi kalau di correlation test nanti dia default metodenya bisa digantiin, yang ini defaultnya Pearson, tapi dia bisa ganti dipakai Spearman sama Kendall. Dan dia menghitung summary statistiknya juga, jadi p-value-nya berapa, korelasinya berapa, df-nya berapa, dan t-testnya berapa, hasil t-testnya. Jadi gampang ya, kalau sebenarnya gampang sekali kalau mau running script di R. Nah nanti misalkan kalau sudah fix, oh ini ternyata script-nya yang benar, itu bisa disimpan. Jadi new file, misalkan kita mau kompilasi semua script yang sudah dibuat, yang sudah benar, dipindah ke atas saja. Jadi misalkan di ini ya, tambahkan tag. Fungsi korelasi vektor 1 dan 2. Nanti bisa disimpan dan nanti dikompilasi semua script yang sudah pernah yang dibikin. Nanti baru bisa di running setelahnya menggunakan data yang sama atau data yang beda, cuman kita harus ganti dulu si load datanya dengan data yang sesuai. Gampang ya. Kita masuk aja untuk mengolah data apa? Data tabel. Jadi untuk hari ini sebetulnya pengolahannya menggunakan data tabel, jadi untuk yang data raster kita mulai besok. Untuk data raster yang digunakan sudah saya upload di Google Drive ya, jadi nanti kalau setelah hari 1 ini bisa coba untuk download datanya di situ. Yang sudah download dan sudah install, silakan dibuka RStudio-nya, jadi nanti instalasinya install R sama RStudio. Kita buka data yang sudah dicoba. Atau nanti kalau misalkan belum download, bisa download setelah ini dan lihat rekaman di YouTube ya. Sepertinya sudah disediakan oleh Mas Yoyo. Mas Dwi Setio Aji. Jadi kalau dalam pertama ini semoga layarnya kelihatan ya. Kita set working directory dulu. Jadi set working directory itu adalah directory di mana kita nyimpen data yang akan diolah. Jadi kalau mau set working directory bisa ke sini, ada more. Dan di sini ada set as working directory. Jadi kita browse dulu ke folder di mana data itu disimpan. Jadi saya nyimpennya di hari 1. Di sini saya set as working directory. Yang kedua kita sebetulnya bisa load datanya dulu, jadi nggak harus load library-nya. Cuman kalau di sini kan biasanya kalau nyimpen script R, biasanya di awalnya sudah ditulis dulu library apa yang mau digunakan dalam pemrosesan script ini. Jadi bisa load library atau load datanya sendiri, load datanya dulu gitu. Kalau saya kebetulan saya belum install Kendall sama Trend ya di sini. Jadi kalau mau install nanti pergi ke tools, install package. Nah, ini kan muncul window buat install package ya. Bisa pilih. Nanti kalau begitu kita ketik Kendall, dia ada opsi yang muncul. Jadi yang mana yang mau di install gitu. Dan installnya nggak harus satu-satu, jadi bisa langsung dua. Misalkan sini saya ketik trend,
Dan ini langsung dua package yang terinstall dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini candle itu butuh dependensi ya, namanya extradist. Extradistnya juga langsung di-download otomatis bersamaan dengan instalasi candle sama trend tadi. Jadi, itulah yang saya bilang kenapa bagusnya sih, lebih baiknya kita install package itu sewaktu komputernya online. Jadi, dia bisa mencari dependensinya di mana. Sudah di-install, saya load. Jadi, sini library candle sama library trend. Oke. Nah, habis itu kita load data tabelnya dulu. Jadi, load ENSO tabel ya. Nah, kelebihannya menggunakan RStudio juga seperti ini. Jadi, kalau kita klik satu function, misalkan read ya, itu opsi apa yang mau di running, function apa yang mau di running, dia langsung ke list di sini. Jadi ada list read CSV, read CSV2, read table, dan lain sebagainya, itu udah terdefinisikan di sini. Jadi kita bisa tinggal milih, atau bisa kita ketik sampai full, beres. Kalau kita running di CMD, itu nanti dia nggak bisa menunjukkan di sini. Jadi kita bisa tinggal milih, atau bisa kita ketik sampai full, beres. Studio memang interface-nya menyediakan opsi untuk kita bisa membantu kita dalam scripting ya. Jadi yang mau di running yang mana itu yang lebih mudah untuk menggunakan RStudio. ENSO index. Ini yang saya running adalah data tabel ENSO index. Header-nya true. Jadi dia pakai header. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah di tar itu dia case sensitive. Jadi kalau misalkan huruf besar semua berarti harus diketik huruf besar semua. Kalau misalkan dia ada huruf kecilnya, ya harus diketik sesuai persis dengan nama file yang kita gunakan. Nah, itu nanti makanya kalau punya nama filenya yang agak jelimet, ya ngetiknya juga repot. Jadi perlu apa ya? Mungkin kalau bikin atau data yang mau diolah, baiknya namanya disederhanakan supaya waktu ngelotnya juga lebih mudah gitu. Meskipun ada caranya sih untuk supaya kita mau load data yang misalkan namanya panjang ya, tapi kita bisa load otomatis. Ada juga caranya. Cuman kalau yang basic, biasanya kita read CSV-nya, kita load data per file berdasarkan name dari file tersebut. Jadi saya load dulu ENSO table-nya. Jadi kalau mau cek datanya, kita bisa ketik head ENSO table. Nanti dia kembali dengan rangkuman 6 data awal dari data tabel tersebut. Saya clear dulu ya. Nah, ini misalnya kita mau lakukan, kalau aslinya ya, ini kan cuma 6 awal aja ya, kalau aslinya sebetulnya dia lebih dari 6 data. Karena dari 1982 sampai 2018. Jadi ada sekitar 443 data indeks DMI sama indeks MEI di situ. Oke. Jadi kita mau kalkulasi nilai minimum ya. Terus saya ketik aja. Min dari DMI. Min. Terus ENSO tabel. Jadi kalau mau ngakses subdata di dalam atau kolom dalam tabel itu pakai tanda dolar ya. Terus DMI. Nah, misalkan nanti kalau ada nilai non available di dalam datanya itu sebetulnya kita baiknya pakai ini.
NARM. Jadi N, nilai NA-nya itu di RM itu di remove. Jadi NA titik RM itu di remove dari perhitungan. Supaya misalkan kalau di min mungkin nggak masalah ya, NA-nya dia tetap tidak akan terbaca sebagai nilai minimum. Cuman kalau dalam nilai rata-rata kan nilai NA bisa mempengaruhi nilai rata-rata yang kita hitung. Misalkan dari 10 data nilai not available-nya 5, kalau NARM-nya tidak dibikin true berarti nilai rata-rata dihitung dari 10 data. Kalau misalkan NARM-nya NARM-nya dibikin true, dia hanya menghitung dari data yang ada aja. Jadi yang NA-nya dihilangkan. Di min-nya nilainya 0,73. Untuk nilai maksimum sama, jadi maksimum DMI, maksimum ENSO tabel, ini MEI, dan seterusnya. Jadi kalau average DMI kita ketik min, NRM-nya true. Dia return dengan nilai 0,18. Terus kalau standar deviasi, tinggal ketik function-nya aja, SD, so tabel, datanya apa yang mau di-load, DMI misalkan, oke. Gampang kan ya, jadi function-nya running gitu aja, jadi tinggal diketik function-nya terus load datanya di dalam function, nanti kita bisa langsung dapatkan hasil dari kalkulasi itu. Jadi ini yang lainnya saya running biasa aja. Okay. Nah, di sini udah ada di environment kita sudah ada koleksi dari objek yang kita bikin, jadi max DMI, max MEI. Dan dia urutannya ini ya, alphabetical, jadi berdasarkan urutan abjad. Terus misalkan kita mau kalkulasi korelasi antara DMI sama min ENSO index. Nah, sini tinggal saya ulang lagi ya, core MEI DMI korelasi. Seperti itu. Misalkan kita mau plotkan, saya lompat dikit ya, plot dari ENSO tabel DMI dengan format line, jadi type-nya data garis, jadi line graph. Nah, kalau misalkan kita bikin plot, itu nanti dia muncul di sisi di panel plotnya ini. Jadi ini adalah plot dari nilai DMI dari data 1 sampai data 443. Ini nanti sebenarnya bisa kita ganti sisi apa x-axisnya jadi data waktu. Asalkan kita provide vektor waktunya bisa ditampilkan di sini juga. Tuh, jadi kalau untuk quick graph dia cepat ya. Maksudnya lebih mudah lah maksudnya untuk menampilkan data grafik. Jadi tinggal satu function aja, plot ini, ENSO tabel dan DMI, type sama dengan line, dia langsung muncul. Jadi kalau di Excel kan kita perlu drag ini, drag apa gitu kan, terus nanti specify tipe dari tabelnya, itu nanti yang jadi lebih panjang prosesnya dibandingkan dengan scripting ya. Asal kita sudah tahu mau script apa, nanti itu udah langsung lebih cepat biasanya.
kuncinya adalah memang ini sih harus terbiasa dengan nulis skripnya. Oke. Nanti di bawah kita coba lagi plot yang lain, jadi kayak bikin scatter plot juga. Oke, selanjut. Jadi kita mau rekap semuanya dalam satu vektor ya. Jadi di sini ada rekap dari semua objek yang sudah kita buat. Fungsinya namanya, di sini ada C kecil. Jadi kalau kita mau bikin vektor, itu pakai C ini ya. Jadi cukup ketik C, terus buka tutup. Buka kurung awal sama kurung tutup. Terus nanti di dalamnya vektor yang mau dibuat. Misalkan kita mau bikin vektor dari berbagai macam objek yang sudah kita bikin juga bisa. Jadi recap, ini kumpulan vektor dari minimum DMI, maksimum DMI, average DMI, dan seterusnya sampai nilai korelasi. Itu bisa di situ. Nah, begitu kita running ini, recap, C, dan seterusnya, nanti dia udah tersimpan di sini sebagai vektor ya, recap, number 1 sampai 9, nilainya ini nih. Jadi yang tersimpan itu bukan nama dari objeknya, tapi nilai objeknya. Jadi yang disimpan dalam vektor itu adalah nilai objeknya itu. Kalau kita mau menyimpan nama dari objeknya, itu berarti yang disimpan, dia adalah formatnya string ya. Kalau mau format string atau format teks, itu pakai kutip pakai tanda kutip ini. Jadi, misalkan kutip korelasi gitu. Itu untuk mendefinisikan kalau yang kita simpan itu bukan objek, tapi teks. Ini saya buat untuk mendefinisikan objek dalam setiap vektor di recap ya. Jadi karena kalau saya panggil recap, itu kan dia cuma kumpulan angka. Kita nggak tahu itu kumpulan angkanya sebetulnya dia objek apa. Jadi kalau nanti habis bikin analisis, kita punya nilai rata-rata macam-macam, kita save dalam bentuk vektor, tapi nggak mendefinisikan itu setiap elemennya dia objek apa, nanti begitu dibuka lagi pasti bingung dia itu hasil perhitungan dari apa. Jadi bisa dikombinasikan dengan objek namanya. Jadi ini yang NMS ini saya bikin objek namanya dari setiap vektor yang kita bikin di recap. Lalu saya bisa kasih nama untuk setiap elemen di vektor recap dengan objek NMS, objek names-nya. Itu ya. Jadi nanti begitu kita panggil recap, itu dia sudah punya title dari setiap angka tersebut, ya, representasi dari objek apa aja. Lalu kita bisa save hasilnya, write CSV, recap, terus recap results, sorry, pencet. CSV. Oke. Di sini saya salah ketik. Jadi seharusnya koma, bukan titik. Jadi nanti dia kesimpan di working directory-nya ya. Jadi itu pentingnya kenapa harus setting working directory juga, karena nanti setiap hasil dari pemrosesan akan tersimpan di data working directory, kecuali kita specify yang folder yang berbeda. Oke, terus misalkan kita mau bikin, ini ya, kita lanjut ke menambahkan atribut baru pada data. Misalkan mau bikin kolom baru. Saya bersihkan dulu. Mau bikin kolom baru dengan
nilai perbedaan antara DMI dengan MEI ya misalkan. Jadi ENSO tabel DMI tinggal kita kurangkan dengan ENSO tabel dari MEI. Dan kita bisa menyimpan itu di objek difference MEI dan DMI. Syarat dari pengurangan ini adalah panjang dari setiap vektor DMI dan MEI-nya sama. Jadi kalau sudah sama ya berarti kita bisa bisa kurangkan dengan bisa bisa kurangkan biasa. Kalau enggak kita harus samakan dulu nilai sorry samakan dulu panjang vektor dari DMI sama MEI-nya. Jadi ini hasil pengurangannya disimpan di div MEI dan DMI 1 sampai 443 ya. Dan nilainya ini adalah merupakan vektor hasil pengurangan. Nah, ini mau kita simpan ke dalam tabel kan. Jadi kita udah punya ENSO tabelnya ini. Lalu data difference ini mau kita simpan ke dalam tabel. Caranya adalah tinggal pakai function yang disebut dengan cbind. Cbind itu kolom combine. Jadi cbind. Jadi ada juga yang disebut dengan rbind. Jadi r itu row combine. Yang dikombine adalah per row-nya. Kalau kolom berarti yang dikombine dia dalam dia menambahkan kolom baru di situ. Kalau misalkan row rbind itu nanti dia menambahkan row baru gitu. Gampang makanya kalau di dalam sintaksnya R itu jadi kalau kita udah tahu oh cbind kolom combine berarti tinggal running itu aja. Jadi kita mau cbind si mau combine ENSO tabel dengan hasil difference MEI dan DMI ya. Dan di sini ada tambahan objek baru new tabel. Dia punya 4 variabel. Jadi yang awalnya kita punya 3 variabel, jadi kita punya 4 variabel di sini. Gampang ya jadinya untuk bikin atribut baru misalkan. Lalu kita tinggal bisa save di tabel yang baru. Jadi kalau kita baca head new tabel, jadi dia udah ketambahan satu variabel baru di sini yang disebut dengan div MEI DMI. Nah ini nanti nama dari kolom itu dia sama dengan nama objek yang kita bikin sebelumnya. Oke, itu tadi untuk pengolahan tabel dasar ya. Jadi caranya gimana untuk mengolah data tabel di R. Sekarang kita coba untuk mengaplikasikan fungsi di package lain, misalkan menghitung trend ya, menghitung trend month candle sama sand slope. Saya nggak akan bahas tentang metodenya sebetulnya, tapi kalau gua baca-baca bisa lihat month candle trend test sama sand slope itu representasi dari perhitungan apa. Intinya sih trend sih. Kalau month candle adalah deteksi trendnya, kalau sand slope adalah magnitude-nya. Nah, tadi sepertinya saya awal sudah load package-nya candle ya, saya cek dulu. Ya, di sini kalau sudah ke-load, ada checklist-nya. Jadi kalau candle-nya sudah di-load, jadi setiap package-nya sudah di-load, nanti bisa dicek di sini ada tanda checklist. Oke, karena udah load, saya nggak akan load lagi. Lalu kita, nah di sini nanti kalau misalkan belum aware dengan function-nya apa sih yang mau di-running, saya mau running man candle misalkan. Cuma saya nggak tahu function-nya itu apa sih yang dibutuhkan, nah itu harus cek ke user guide-nya dari package itu ya. Jadi kalau tadi package-nya candle kan, berarti tinggal cari di cran package candle-nya itu, fungsi man candle-nya butuh data apa aja, terus parameter apa aja yang di dalam itu. Gampangannya sih kalau nanti metodenya itu non parametrik. Jadi kalau non parametrik kan berarti kita nggak perlu define, nggak harus define parameter tambahan.
main candle ini salah satu yang non-parametric sebetulnya. Jadi kita nggak perlu define parameter tambahan. Kalau sense loop sebetulnya perlu define itunya sih, define confidence levelnya. Oke, kita langsung aja. Main candle DMI misalkan functionnya man, kalau kita ketik man candle, kita ketik MANN saja, nanti dia udah langsung muncul apa sih yang mau di apa sih yang fungsi apa aja yang mau yang bisa di running dengan yang tersedia ya, opsi pilihan yang tersedia dengan kata kunci itu. Saya mau running man candle, dan di sini kalau ada tanda kuning ini, itu sebenarnya dia hint dari function tersebut. Jadi kalau man candle dalam kurung x, berarti dia cuma butuh variabel x saja. X itu bisa vektor, bisa list, atau lain sebagainya. Nah, ini kalau kita panggil mkdmi, berarti dia nilai tau candle-nya 0,185, to sided p-value-nya 0,000 sampai 16 ya. 22. Berarti cukup signifikan. Lanjut ke yang lainnya. Lalu untuk yang sense slope, sense DMI, sense slope, ENSO tabel. DMI. Ayo, panggil dulu ya. Sense DMI. Oke, jadi nanti nilai sense slope-nya 0,0. Berarti magnitude perubahannya positif 0,0006736. Oke, lanjut. Oke, seperti ini. Nah, kalau dilihat dari yang tadi kan MKDMI ya, itu dia punya dua nilai sebetulnya dalam satu hasil. Jadi di MKDMI ini ada nilai tau, ada nilai p-value, two-sided p-value. Kalau kita cuma mau panggil, kita butuh nilai tau-nya aja, itu bisa pakai angka dolar lagi. Sorry, ada 5 variabel yang dihasilkan. Tau. Jadi kita bisa panggil tau-nya aja dengan MKDMI dolar nilai tau-nya aja. Terus kalau mau panggil nilai p-value-nya aja, misalkan pakai SL. Sorry, bukan. Oh, ya, berarti kayaknya yang SL ini yang nilai p-value-nya. Ini nanti penting karena untuk membuat function untuk data raster ya, kita perlu return, jadi kita harus tahu nilai mana yang mau di return ke dalam, misalkan mau aplikasi nilai fungsi man candle ya ke dalam data raster. Kita harus definisikan nilai apa sih yang mau di return waktu, atau nilai apa sih yang mau dihasilkan waktu kita running function itu ke dalam data raster. Besok kita coba biar tahu bayangannya seperti apa sih yang harus dilakukan. Oke. Lanjut ya, saya mau masukkan nilai tau sama nilai sense loop-nya ke dalam recap. Jadi saya bikin vektor baru dulu, berisikan nilai tau dari MKDMI, nilai tau dari MEI, nilai sense loop dari DMI sama sense loop dari MEI. Saya add trick, saya bikin vektornya dulu, lalu di saya buat append ya. Jadi kalau fungsi append itu menambahkan vektor baru di belakang dari vektor yang original. Jadi kalau append recap recap berarti add recap ini objek ya, bukan function. Itu saya menambahkan vektor add recap di belakang dari vektornya recap. Jadi seperti ini.
Nah, ini ada fungsi dari korelasi. Tadi kan awalnya cuma hanya sampai korelasi kan? Ini sudah saya tambahkan 4 vektor tambahan. Terus sama seperti tadi, saya tambahkan nilai, saya tambahkan informasi namanya supaya nanti gampang untuk tracking objek apa aja itu. Lalu saya write CSV. Oke. Saya coba buka dulu hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari CSV yang dihasilkan waktu hasil recap ya. Jadi kolom 1 itu adalah variabelnya apa, nilainya ada di kolom 2. Jadi min DMI-nya segini dan sebagainya dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti itu. Oke, terakhir misalkan mau plot datanya ya. Sebetulnya fungsi untuk plot tuh gampang. Jadi untuk data raster tuh nanti fungsinya plot, untuk data tabel juga fungsinya plot. Jadi plot itu udah kayak universal function buat menampilkan data dan sudah applicable lah di data lain. Meskipun kalau mau ditambahkan, mau dipercantik itu ada opsinya banggBisa pakai ggplot yang tadi, yang package buat visualisasi. Yang suka main visualisasi data nanti bisa coba buka apa ya, buka si petunjuknya dari ggplot. Jadi visualisasi data di R cukup banyak bagi yang tertarik untuk mencoba untuk bikin visualisasi data yang bagus, terutama data grafik ya. Kalau untuk data peta, saya lebih cenderung untuk ini sih, apa, layout sendiri. Oke, jadi di line 1 ini ada par mf row c22, itu berarti saya bikin mau bikin layout plot 2 kolom, 2 baris ya, 2 kali 2. Cuma ada 4. Berarti ada 4 plot nanti. Ada ruang untuk 4 plot. Tapi di sini saya hanya plot 3 karena saya punyanya hanya ENSO tabel. Saya mau plot ENSO line graph-nya dari DMI, MEI, sama scatter plot-nya. Nah, ini adalah hasil dari plot-nya ya. Jadi yang kiri atas yang DMI, kanan atas yang MEI. Kiri bawah ini hasil dari nilai scatter, plotting scatter plot dari DMI sama MEI. Ini kalau mau di save gampang, jadi save image as bisa, atau di export save as PDF juga, PDF juga bisa. Oke, untuk hari ini sebetulnya sampai di situ dulu. Untuk hari berikutnya nanti materinya ada di slide terakhir ya. Nanti akan saya update Google Drive-nya di agak sore, nanti sore atau menjelang malam. Kalau datanya udah ada yang buat hari besok, bisa di-download. Jadi untuk besok itu pengenalan paket raster, driver raster apa saja yang dikenali oleh RStudio, bedanya raster layer, raster stack, raster brick, lalu komposit citranya seperti apa, nanti fungsinya, membaca metadata raster, basic pemrosesan rasternya apa, kita coba resample, aggregate, cropping, stack apply, plot, membuat fungsi untuk raster, contohnya untuk nanti, misalkan mau bikin looping ya,
looping pemolok, looping lalu mengolah data raster diri sendiri atau bikin fungsi CALC-calc dan menyimpan hasil pengolahan data raster. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo dituliskan saja di tadi yang di sini. Saya akan coba jawab pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mas Yoyo atau monggo kalau ada yang mau tanya kan saya pantau dari Google Form-nya. Oke, terima kasih Mas Anji. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya, silakan langsung saja bisa lewat chat juga atau mungkin bisa nyalakan mikrofonnya. Monggo. Atau mungkin terlalu cepat atau tidak. Atau ada yang bingung gitu. Monggo, jadi nanti jika ada pertanyaan hari ini mungkin bisa kami fasilitasi supaya besok bisa materinya mungkin atau mungkin penyampaiannya agak sedikit diperlambat mungkin atau mungkin terlalu cepat atau ada beberapa hal yang mungkin dirasa basicnya ada yang belum ini ya belum dapat gitu misalnya. Jadi terutama terkait dengan statistiknya mungkin. Monggo. Oh ya ini ada pertanyaan untuk Google Drive-nya ini minta request akses mungkin belum dibuka ya. Oke, saya buka coba ya. Oh ya, banyak banget ya, maaf ya. Saya bikinnya di Google Drive-nya UGM sih, jadinya settingnya langsung ke define ini. Saya ganti dulu. Oke, ini Mas Sanji ada masukan juga untuk scriptnya mungkin bisa di zoom di monitornya mungkin. Oke. Okay. Ini di dari YouTube saran dari YouTube karena terlalu kecil katanya. Iya ya, oke. Okay. Workshop. Oke, ini ada pertanyaan ya. Seharusnya kalau install Anaconda langsung biasanya udah include sama RStudio-nya ya? Atau kalau misalkan belum ada harus dicoba install di Anaconda-nya. Kalau saya kemarin install memang sudah ada include RStudio-nya sih. RStudio dengan Spider sama Jupyter Notebook. Terus ada beberapa software lainnya buat visualisasi. Oke, okay. Permission-nya udah saya update. Kalau mau coba lagi, mungkin bisa dicoba. Sudah saya buka
Harusnya sih udah bisa ya. Oke, rekomendasi bacaan untuk introduction. Tergantung kalau introduction-nya mau jumping langsung ke spasial atau langsung mau coba basic function statistiknya dulu. Kalau mau langsung ke spasial, sebetulnya tadi yang tadi saya sampaikan ada webpage-nya ya, yang R spasial. rspasial.org itu udah cukup lengkap untuk pengolahan data, raster terutama, vektor juga ada beberapa. Tapi kalau mau baca statistik yang ada di dalamnya, mungkin ada e-booknya sih beberapa yang spesifik untuk pengolahan data menggunakan R. Jadi besok saya coba sediakan ininya ya, link buku-buku terkait yang bisa dicoba untuk dibaca. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu, monggo silakan. Linknya apa udah bisa diakses ya? Masih belum bisa? Oke. Kalau errornya kayak gitu berarti itu belum setting working directory biasanya. Karena cannot open file, terus no such file or directory, itu berarti dia nggak bisa nemukan file itu di situ. Oh, di situ juga ini mas, I-nya kayaknya masih huruf kecil deh. Harusnya huruf besar. Biasanya kalau nggak namingnya yang salah, working directory-nya belum disetting. Saya nggak tahu kalau itu, mungkin Mas Yoyo bisa jawab. Oh iya, untuk rekaman nanti langsung bisa di YouTube ya. Jadi link YouTube sudah saya sampaikan di email masing-masing. Jadi silakan bisa dibuka laman prodi kami. Nanti di sana sudah ada halaman YouTube. Kemudian langsung dibuka di YouTube-nya. Nanti bisa diulang kalau misalnya merasa ketinggalan. Materinya juga nanti bisa langsung download di sana. Google Drive sudah bisa diakses, nggak ada materi. Saya nggak, kalau saya ada sih, saya punya Google Drive soalnya. Mungkin gini, maaf, karena mungkin ini ya, ada dua macam Google Drive, dari link-nya itu mungkin belum ke link dari Mas Anji mungkin. Jadi karena kami ya, juga compile di Google Drive kami, di Prodi, nah mungkin nanti kami usahakan biar masuk jadi satu. Jadi nanti biar mudah aksesnya. Jadi nggak ke link ke drive-nya Mas Anji yang pribadi gitu. Oke. Ini saya kirimkan aja ya, sebentar.
Jadi nanti kami coba update lagi untuk ke Google Drive-nya. Kemudian aksesnya untuk akses Google Drive dan alamat laman prodi sudah saya sampaikan di email Bapak Ibu masing-masing. Nanti bisa dicek kembali untuk emailnya. Sekaligus saya informasikan ya, untuk pelatihan besok masih menggunakan link yang sama. Jadi silakan nanti bisa bergabung, tinggal klik link yang sudah saya kirimkan ke email masing-masing. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Oke, ini ada saran untuk skrip bisa di-share dalam bentuk dokumen materinya. Itu kalau mau dibuka dalam Notepad juga bisa kok. Jadi nggak ke-lock sebetulnya. Jadi kalau di klik kanan, open with Notepad, itu nanti dia kebuka juga. Jadi nggak harus dibuka pakai R. Jadi ini kalau mau buka di Notepad itu sama, jadi bisa langsung dibuka, nggak harus apa pakai R bukanya. Cuman kalau misalkan sudah affiliated format file extensionnya .r-nya itu biasanya memang langsung begitu kedeteksi untuk dibuka di R sih. Cuma kalau dipakai OpenWrite bisa langsung dibuka di Notepad, Notepad, WordPad juga bisa. Kalau append itu dia nanti nambahkan, misalkan kita punya satu vektor ya, vektor ABC, terus kita mau nambahkan vektor lain, misalkan kita punya vektor kedua DEF. Kalau append nanti menggabungkan antara ABC sama DEF itu dalam satu vektor. Kalau si bind itu, si itu column, bind itu combine, jadi kombinasinya untuk data frame atau data tabel. Jadi kita punya misalkan tabel dengan kolom A sama B, terus kita punya kolom C yang mau dikombin ke satu data frame, itu pakainya si bind. Kalau R bind, misalkan kita punya row 1 sampai 10, terus kita mau nambahkan row 11 sampai 20, itu nanti pakainya dari data tabel lain ya, itu kita pakainya R bind, row bind, row combine. Jadi kalau append itu lebih untuk vektor, kalau si bind itu untuk data frame. Oke, ya. Ya, mohon maaf, emang apa ya, sulitnya online nih seperti ini sih. Saya nggak bisa lihat respon, jadi ya besok nanti saya akan coba lebih slow lagi. Cuman besok lebih padat sebetulnya karena kita nyoba data raster. Tapi nanti saya coba supaya lebih slow ya, mungkin. Atau mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa mengulang materinya kembali, jadi nanti untuk besok bisa lebih siap. Package-nya besok raster, raster aja. Jadi nanti kita ngutik-ngutik raster. Jadi sebetulnya kalau dulu saya belajar R itu ya belajarnya awalnya nggak seperti ini sih. Langsung dari load packet rasternya dulu,
terus langsung di situ. Cuman memang saya jadi miss foundation scripting juga, dan apa sih bedanya vector list. Terus juga nanti mau menjelasin, kalau saya langsung ke raster nanti ngejelasin apa cara bikin function untuk raster menggunakan fungsi yang tidak untuk data raster, itu nanti akan lebih sulit. Jadi besok package-nya raster aja sih. Kalau mau install dari sekarang lebih disarankan. Yang hari ketiga nanti ada datanya dari hari kedua sebetulnya. Nanti saya cuma tambahkan script paling untuk hari ketiga yang masih kosong. Saya kurang tahu kalau settingnya Anaconda memang harus, apakah harus kembali ke, harus uninstall. Biasanya harusnya sih dia sudah baca Python yang terinstall ya, atau dia, kalau saya sih pakainya 37, jadinya dia langsung detect yang 37-nya itu. Sepertinya nggak harus uninstall sih, nggak harus uninstall. Oke, mungkin Mas Anji bisa review lagi apa yang sudah dipelajari hari ini. Oke, makasih Mas Yoyo. Jadi hari ini sebetulnya yang kita pelajari itu basic-basic sintaksnya seperti apa, lalu memang originally kan pemrosesan raster ini, R ini memang untuk data tabel ya. Jadi kita mulai dulu dengan gimana sih cara untuk memproses data tabel. Sebetulnya karena nanti raster itu pun akan dibaca sama seperti data tabel ini ya. Jadi yang bagaimana kita jalankan function-nya nanti basic-nya sebetulnya sama. Jadi translasi datanya juga, pembacaan datanya oleh R itu juga sebetulnya sama. Jadi kita harus tahu dulu sebetulnya kalau running function itu nanti hasilnya seperti apa sih. Oh, ternyata ada yang hasilnya value, ada yang hasilnya list, ada yang hasilnya ya tadi list, jadi lebih dari satu value yang keluar dari satu function. Lalu juga bagaimana caranya untuk save data, karena biasanya sih kalau di pemrosesan raster di R ya, itu tidak hanya, saya biasanya nggak hanya cuman untuk proses data ini sih, data apa, analisis metode punya metode lalu saya aplikasikan ke raster terus udah gitu. Biasanya saya pakai juga untuk recap, misalnya recap jurnal analisis itu kan nanti hasilnya data frame, jadi kita harus tahu bagaimana cara pemrosesan data frame tersebut gitu. Jadi ini sebetulnya basic yang untuk hari yang pertama, pengenalan saja. Jadi kita mulai dari yang awal, bagaimana mengolah data frame sampai ke nyimpen data, terus function hasilnya apa aja. Itu sih. Besok kita bisa lanjut ke data raster. Terima kasih. Oke, ini ada, terima kasih Mas Anji. Ini ada pertanyaan satu lagi dari YouTube. Hmm. Kalau value di environment itu kosong, kenapa ya? Sudah load, sudah bikin objek belum?
Kalau nggak, kalau belum bikin objek ya di environment-nya emang kosong. Oke, terima kasih. Saya sampaikan jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk besok kira-kira yang perlu dipersiapkan apa, Mas Anji, materinya? Untuk ini, untuk yang perlu dibaca mungkin. Oh, ini baca. Sebenarnya nggak ada sih. Besok kita langsung ini aja. Oh, ini sorry. Di Google Drive hari kedua itu ada PDF RS sama spatial data. Nanti yang mungkin bisa baca-baca yang RS, Remote Sensing Image Analysis with R. Itu yang bikin Robert Heitmans, nggak tahu lah namanya, seperti itu. Itu yang bikin raster package. Jadi kalau mau coba, sebetulnya nanti besok kita nyoba-nyoba ini sih, nyoba-nyoba yang ada di situ. Praktikalnya nanti kita pakai dari PDF-nya si Robert ini. Di hari kedua itu nanti di rs.pdf itu bisa dicek. Ada pertanyaan lagi? Mungkin silakan Bapak Ibu. Karena waktu mendekati jam 10. Ini jadi contoh untuk data rasternya ya, menampilkan data raster. Iya. Jadi kalau yang biasanya males-males bikin layout peta gitu kan, tinggal plot data raster itu udah langsung muncul data. Memang settingan apa warnanya nanti perlu disetting lagi ya, misalkan yang warnanya kelihatan kurang bagus. Cuman kalau mau cek data cepat biasanya lebih mudah. Ini teaser aja buat buat besok bagaimana ngolah data raster. Kira-kira untuk data raster ini untuk besok cukup ringan nggak hari ini untuk menampilkan data raster? Besok saya datanya sudah saya crop untuk yang supaya nggak terlalu berat juga, karena hardware saya juga nggak terlalu bagus ya, jadi saya udah sesuaikan supaya nggak terlalu berat. Perfect. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat. Ini ada yang belum berhasil install RStudio dari Anaconda. Kemudian ini ada yang, apakah R juga bisa digunakan untuk tipe data vektor? Ya. Tadi yang install RStudio-nya masih belum berhasil, mungkin coba dari offline installernya aja, Mas. Jadi biar lebih fleksibel. Kalau dari Anaconda saya kurang tahu apakah memang problemnya di software-nya atau memang di koneksinya gitu. Kalau mau download offline dulu baru install di luar aja. Kalau R digunakan untuk tipe data vektor, ini vektornya perlu diperjelas sih, vektornya R atau vektornya data spasial ya. Karena di data R itu juga ada vektor-vektor yang tadi yang dia susunan dari bisa numerik atau susunan dari teks gitu ya. Tapi kalau untuk vektor data spasial, sebetulnya bisa sekali malah. Banyak yang menggunakan R untuk mengolah data vektor. Saya sebetulnya cuman
sayangnya jarang mengolah data vektor di apa dengan menggunakan R. Yang pertama, memang line of work saya nggak banyak menggunakan data vektor sih. Yang kedua, saya pernah coba zonal analisis dari raster analisis saya pakai data vektor. Itu jauh lebih lama dibandingkan dengan menggunakan QGIS atau menggunakan ArcGIS. Jadi, saya nggak tahu apakah memang karena kerumitan vertis dari vektornya itu bikin dari zonal analisisnya cukup lama. Jadi, saya waktu itu akhirnya memutuskan untuk merasterkan si vektornya, lalu zonal analisis based on rasterize vektor itu, dan itu jauh lebih cepat ternyata. Jadi bisa sih, bisa aja, cuman saya belum banyak kesempatan untuk olah data vektor itu, tapi pasti bisa, dan ada banyak banyak package-nya. Oke, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10. Mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan lagi nih, sepertinya ada. Oh, belum. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mas Anji, monggo. Saya kira cukup. Mohon maaf, memang hari ini mungkin ada yang kesulitan mengakses data dan materi. Kemarin saya lupa kalau settingannya masih karena settingan dari UGM ya, maksudnya apa, email UGM, jadinya otomatis untuk email UGM aja, jadi yang yang bisa akses. Saya sudah buka hari ini. Saya juga mohon maaf apabila terlalu cepat dan juga sulit. Ini terus terang baru pertama kali ya buat saya online tutorial, jadi biasanya kuliah offline juga. Kalau offline kan bisa akses kira-kira, kalau sudah raut mukanya berubah berarti agak kesulitan untuk mengikuti. Cuman kalau di online kan saya kayak berhadapan dengan komputer. Cuman ya mohon dimaklumi. Untuk besok saya coba untuk lebih pelan lagi, dan materinya akan skripnya juga akan saya share sebelumnya juga supaya gampang untuk ngikutin tutorialnya. Gitu. Terima kasih Mas Yoyo. Oke, matur nuwun Mas Anji. Nah. Jadi begitu Bapak Ibu, mungkin dicukupkan terlebih dahulu untuk hari ini. Saya ucapkan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih untuk pengisi materi Mas Anji. Kemudian terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di pelatihan hari ini. Untuk pelatihan besok akan dimulai jam yang sama, yaitu jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi yang bergabung dari Indonesia Timur silakan bisa menyesuaikan waktunya. Kemudian untuk materi, sudah saya emailkan linknya, jadi nanti akan diupdate kembali link yang ada di sana. Kemudian untuk sertifikat juga nanti akan siap setelah tanggal 27 Mei. Gitu. Dan untuk pelatihan besok bisa bergabung melalui link yang sama. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.